Awalnya saya bersama 7 atau 8 pengunjung cuba mengangkat dan mengalih dahan pokok yang menghempap mangsa, tetapi gagal kerana terlalu berat. Cemas melihat wanita itu tidak bergerak dan tidak bersuara. Itu kata Muhammad Saiful Muhammad Ali, 35 tahun, saksi kejadian pokok ru tumbang menghempap seorang bayi lelaki berusia 15 bulan dan ibunya di Pantai Putri kira-kira 6.30 petang Sabtu. Muhammad Saiful berkata dia bersama beberapa orang lain cuba mengorek pasir untuk mengeluarkan mangsa dari bawah pokok. Ya, apa yang korek pasir? Ya, ada lagi 3-4 orang korek pasir. Dia terbalik itu, kepala memang terlungkup ke bawah. Memang dah kepala, dia jadi macam ni. Dah menekan. Muka dia terbenam. Dia terbenam, dia terbenam ke dalam. Badan dia pun terbenam sekali. Ya? Kepala saja. Oh, kepala je. Dahan ada tempat ada kepala. Dahan masih kat kepala. Dia kedudukan baby kemak dia macam mana kedudukan baby kemak tu? Duduk, pegang. Masuk kepala, bila dia jatuh, anak dia dah tercampak. Oh, anak dia tercampak daripada dia. Tercampak pada pegangan dia. Campak. Kemudian anak ibu dia langsung tak boleh gerak. Maksudnya masa dia jatuh tu bukanlah ibu, anak tu dalam pelukan ibu kan, dah lepas. Maksudnya anak tu pun kena hempap pokok juga. Maksudnya asing-asing lah hempap tu. Dia pegang. Dia pegang tapi bila mak dia kena mungkin terlepas. Lepas lah.